Sementara pemirsa, semua masjid di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau memiliki arsitektur yang mirip dengan Taj Mahal di India. Ya, karena keunikannya, masjid tersebut menjadi destinasi baru bagi wisatawan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup jumpa kita di iNews siang kali ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialiNews. Ya, dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional. Lewat yang lengkap kemudian di inews.id. Ya, pemirsa, dan akhir kata saya Prisa Sempodatu dan rekan saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Indah Nakah gambaran dari Masjid Agung Natuna. Masjid yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Riau ini sepintas menyerupai Taj Mahal di India. Terlihat pada kolam mengarah ke Laut Natuna, sedangkan di belakang terdapat Gunung Rana yang berdiri dengan gagah. Masjid yang berdiri di atas lahan seluas 15.500 meter persegi ini dibangun tahun 2007 lalu. Masjid Agung Natuna ini memiliki dua lantai yang bisa menampung sedikitnya 5.000 jamaah. Kemegahan masjid dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri dari kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi dengan 20 pintu. Tidak hanya itu, Masjid Agung Natuna ini juga memiliki 20 kubah yang disusun dalam 3 tingkatan. Tiap tingkatan kubah memiliki makna yang berbeda. Selama Ramadan, Masjid Agung diramaikan dengan berbagai kegiatan, mulai dari tadarus, berbuka puasa bersama, hingga tarawih. Barangkali dari model bangunannya agak mirip-mirip dengan Taj Mahal, dengan latar, bahkan lebih unik lagi karena latar kita depannya laut, belakangnya gunung, dan ada sungai yang memanjang hampir ya 1 kilo ya panjangnya. Masjid Agung Natuna menjadi masjid terbesar dan termegah kedua di Kepulauan Riau. Di area luar masjid terdapat pohon kurma yang tumbuh dengan subur. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan.